Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados kula tak cerita gitu. Dados tiang kafir niku nggih tiang sing gak ada komitmen. Ya orang yang punya napa komitmen. Mulane kedah dilawan hak sing gak ada napa komitmen. Jadi misalnya Lata Uzza Hubal itu ya dipermak sedemikian rupa, diminyai, dipakai, wonten makan-makan napa? Makan-makan. Sebelum nyembah Lata Uzza Hubal ya makan-makan, setelah itu ya makan-makan. Sehingga itu menarik karena ada sosialnya. Ya ada napa? Sosialnya. Ketika Nabi dakwah mengajak satu Tuhan, itu mereka juga ngelawan. Inna hadza la syai'un ujab. Dari mereka wantala qalma la uminhum animsu wasfiru ala alihatikum. Nah iku kangkang kudu dadi pelajaran. Wong sing ora bener wae iku di komitmen tasabbur li iqamati dinihi. Mereka itu demi agama mereka harus sabar. Wis anggatekno Muhammad, kita harus bersabar nyembah Lata Uzza. Dadi nyembah maratlah sabar suatu saat juga. Tetep sini wantola kolma la uminhum nabo animsu wasfiru ala aljatikum. Artinya Lata dan Uzza itu juga dipertahankan sedemikian rupa oleh orang-orang kafir. Paham ya? Yo diwongno nabo? Diwongno aku nape lungo? Iku ya pamit se. Pamit terus misalnya satu nabo jenenge lidi ya ditulisi falah bejo. Satu lidi ditulisi khosaro rugi, paham ya? Terus di asilam nabo dikocok nabo? Dikocok nak metu falah berarti sido lunga, nak metu khosaroh gak sido lunga. Lah ben ngomongno. Macoke ku ning arepe Lata, ning arepe Hubal, ning arepe Uzza. Akhirnya kan kesane kan institusi sosial pun harus merujuk ke Lata Uzza. Sing 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 nyaingi wong saleh-saleh iku ape nentokno apa-apa matur kiai, matur ulama, matur habib. Karena dulu berhala itu dipertahankan kan kelihatan menjadi sentral apa? Menjadi apa? Wong ape lunga nggih pamit teng Hubal, paham nggih? Sidorane ya ditentukan oleh Hubal dengan cara tadi azlam apa? Ada beberapa lidi dikocok dan itu sudah tertulis engko iki ape rugi, ape ora ape badi, ape celoko, ape senang terus dikocok. Dan disebut innama yuridu syaiton ayyukia bainakum la terus. Tapi apapun itu kan terus yang penting kan ini menjadi sentral. Nah, kan menjadi sentral itu orang sudah lupa ngevaluasi kalau itu hanya batu, hanya arca, hanya batu pahatan. Loh. Tapi sudah tersandra, nyatane aku lungo pamit badi. Nyatane aku lungo untung. Nyatane aku moro ndindi berkah. Nah, terus berkah iki diisnatno barokai Lata, barokai Uzza. Paham ya? Jadi aku dadekno apa kekafiran ku menjadi kuat. Jadi sini apa? Wantola kol malau minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Nah, sementara kadang-kadang kita megang kesolehan itu sak kobri, sak kecekel ya, sak kobri, sak kecekel. Sehingga kita terus gak terikat dengan hak. Karena Islam terus ngajar roh, kan api lungo itu sholat hajat, atau moco fatihah, atau dungo si. Supaya saat kita nanti untung, itu terikat dengan hak, namun terikat. Sampai kecelakaan rasidu juga terikat dengan hak. Karena ketika kita berangkat, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah dulu orang kafir itu kok selalu kafir, kenapa? Karena setiap aktivitas mereka dipamitno Uzza, dipamitno Lata, dipamitno Hubal. Akhirnya mereka terikat, no? Dan tokoh-tokoh mereka juga mengkampanyakan itu supaya orang itu terikat sampai berhala-berhala itu. Jadi apa? Wantola kolma la'uminhum animsu wasfiru ala alihatikum. Saya kira kue itu di musuh jenenge Muhammad. Kue sing sabar-sabar aja ngelola gereja-gereja ini, ngelola sesembahan ini, ngelola ini semua. Mergo inna hadza la syai'un yurad. Jadi intinya itu tidak ada batil yang bisa dipertahankan ya kecuali dengan kokoh, dengan komitmen, paham ya? Makanya Allah nyindir ahlul hak, nyindir kita semua, kok hak dipertahankan sak kobri, no? Sak kobri, sak mampune. Padahal wong kafir wae mempertahankan ya, wantola kol malau minhum animsu wasfiru ala alihatikum.
Karena kangkang itu senang kegiatan, karena tadi kegiatan itu mengikat. Ya, mau contoh gampang, kok. Orang Islam fasek lah misalnya, orang Islam fasek. Apa lu ngomong coba Bismillah. Sebarang apa kecelakaan rasidah muni alhamdulillah. Itu kan Allah seneng. Mergo terikat iku kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi saiki wali aneh misalnya wong pengagum Hubal. Ketika rasidah kecelakaan muni berkahin apa Hubal. Mbok hoki yo jare berkahin Hubal karena dari awal pamite mbek Hubal mbek Lata. Itu yang di keping ini tokoh-tokoh kafir itu sebut apa wanto lakol malau minhum animsu wasfiru ala alihatikum. Jadi wangu karek cara pandang ya dukun ya sami. Ketika seseorang terikat dukun setiap mergawe laba, setiap punya keberuntungan di isnatno baru kaya untuk berdek untuk berdek, kerisopo karena dia terikat no. Padha kalian santri ya barokah maca Abu Abdul Farad barokah duha paham ya. Nggo sing seneng sedekah aku ngene iki ya barokah sedekah. Lah kepingine Allah itu ada isnadul umur ilahi taala mengisnadkan semua itu maring Allah Subhanahu wa taala. Ya, soal maring Allah itu imma bitawakkal kita tawakal atau sedekah atau salat apa hajat atau maca Quran yen apapun itu institusi yang kita pilih iku sing disahno Allah Subhanahu wa taala ben biasa terikat ambek hak napa terikat ambek napa hak mergo tau ono semua aktivitas itu terikat ambek Lata napa Uzza jadi ku wau nah ambek lunga iku pamit sik terus dikocok no azlam itu napa dikocok dikocok anggere sing metu apa yaiku lan nak jauh dari Ka'bah iku terus manuk wong Arab di semenan diarani tatoyur no mergo nglibatkan toir no. Jadi inna tatoyurna bikum tatoyuru karena nglibatkan toir nglibatkan toir iku misale manuk digusah nak terbangi nganan berarti pergi kita hoki paham nggih nak nerbate kiri berarti boten apa hoki nah karena yang menentukan tuh arah terbangi manuk disebut tatoyur tatoyur dari kata toir ngelibatkan burung no ngelibatkan apa burung nah ini terus Islam melarang itu terus Islam mendikan la hamata wala tiarota orang ngono-ngono tenan anggar barang iku makmur ya baik kalau manhiun ya buruk kalau motif kamu pergi itu takwa ya baik kalau maksiat ya buruk ya dulu orang Arab enggak diantaranya ditentukan oh, to'ir tadi jadi manuk digusah nah, orang Arab kan kadang gak ketemu manuk terus duwe kurungan no. Di kurungannya mau khusus mau manuk itu ditokno ditokno nak terbang ke kanan hoki nak ke kiri elek. Nah kiri bahasa Arabnya itu simal loh. Simal. Nah, mana simal tasha'am. Lalu yang berbarang elek jenis tasha'um loh. Tasha'um itu ke kiri loh. Ke kiri. Terus Islam melawan tasha'um dengan tafa'ul loh. Tafa'ul berpikir positif loh. Berpikir loh. Positif. Dan misalnya gue kecelakaan, kecerwempet, sikilmu pincang. Alhamdulillah orang dasku. Pokoknya selalu berpikir. Paham guys? Yes, pokoknya tetap jaga positif keserempet mobil alhamdulillah orang nganti mati soe tetap belok sisi apa positif positif so, sekali loro alhamdulillah ditangisi bojo nenek sehat juga mamuan soe selalu berpikir apa positif mau misalnya gagal ya jadi sukses yang tertunda soe lego Islam apa tafaul apa jadi ini cara berpikir poso yang ngono kenapa poso ben kok namangan enak bisa sauni-unimu sementing itu tafaul apa tapi apapun itu ngendikane pangeran nyerita ana wong kafir ternyata kekafiran itu juga dijaga oleh komitmen apa dijaga oleh komitmen iku wantala qal mala minhum animsu wasfiru ala alihatikum terus inna hadza la syai'u yurad terus kedua itu mencatut mencatut itu juga menjadi hal sing dadekno kekafiran iku kuat. Jadi Kanjeng Nabi kan duwe mbah-mbah, orang Quraisy juga punya leluhur no. Lalu leluhur itu diidentitaskan sebagai yang sejenis dengan mereka. Karena ketika Nabi da'a ila tauhid, malah Nabi dikomentari ma sami'na bihadza fil millatil akhirah napa? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Muhammad itu bawa agama baru. Ya Muhammad itu membawa jadi fa Muhammadun yukhalifu dina Abdul Muttalib wa yukhalifu dina Quraisy wa yukhalifu apa? Itu mencatut. Jadi orang-orang kafir untuk menjaga kekafirannya apa? Menganggap Muhammad itu melawan tradisi mbah-mbahnya, no? Tradisi mbah-mbahnya. Lah mereka ngomong bi ma sami'na bi hadza
fil millatil akhirah. Tidak ada agama yang seperti di bawah Muhammad. Jadi yang bisa melawan logika. Jadi kalau sudah orang mencatut tradisi, yang bisa melawan itu logika. Logika maknanya al-hujjatul wadihah atau al-hujjatul bayinah. Terus dilawan dengan logika. Jika batu itu Tuhan, maka yang menentukan itu batu itu. Padahal batu itu bisa terputus, bisa pecah, bisa apa. Tidak mungkin dia Tuhan. Itu yang melawan harus logika. Paham ya? Makanya terus Quran datang dengan logika. Disebut sultani mubin. Apa? Sultani mubin. Nah, logika itu dianggap sultan. Kau punya kuwatul kohri. Jadi hukmul akal. Akal itu bisa memaksa. Apa? Bisa memaksa. Bisa memaksa. Melainkan akal sebagian ayat disebut sultan apa? Misalnya ngatain contoh gampang. Kalau Tuhan itu berbilang, misalnya Tuhan itu 2, 3, 4. Ya kalau Tuhan itu berbilang. Lalu siapa yang paling asli? Karena aslusnaini wassalasa ila malani hayatalah itu tetap kabehu nisbatu dhalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kenapa nisbatul far'i ilal asli? Mbok kowe di angka miliatan 2 sampai miliatan sampai triliunan kabeh asal usulnya 1. Enggak bisa asal usul langsung 1000, enggak bisa asal usul langsung 1 miliar. Asal usul pasti 1. Nah ngono donya iki logika sih bener logika tauhid asal usul tetap 1. Lha iku jenenge logika. Yang bisa ngelawan tradisi apa? Logika. Amalane terus lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin namun faqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir itu tidak akan tercerabut dari logika kekafirannya sampai datang al-bayyinah. Al-bayyinah itu logika sing ketok bener. Sing bener iku ketok welo-welo. Al-bayyinah itu jelas sejelas jelasnya. Ya siapa yang bisa bikin logika itu? Rasulun minallah yajlu suhufam mutahhar. Ya jadi termasuk untuk mempertahankan kekafiran itu mencatut tradisi. Apa mencatut tradisi? Terus mereka ngulirno isu inna muhammadan yukhalifu dina abai. Apa? Inna muhammadan yukhalifu dina abai. Apa mana di antara keluarganya Nabi ono sing asmane Abdu Samsin. Kalau jenenge Abdu Samsin. Ya kan yo terus repot nerangno. Nah iya, jadi baik kan Nabi cek lumayan Abdul Muthalib. Era pas abai asmane wis Abdullah no. Itu era dikepenak lah. Tapi apapun iku riyen Nabi ku dilawan mbek tiyang kafir dengan mencatut bahwa mbah-mbahnya itu punya agama yang beda dengan Nabi. Artinya fa Muhammadun yukhalifu dina abai. Dianggap begitu. Mulanya terus mereka bilang apa? Ma sami'na bihada fil millatil akhirah. Saya tidak pernah tahu model mbah-mbahnya Muhammad cara pandang kayak Muhammad ini. Berarti Muhammad itu cara sopan ngelawan tradisi ini mbah-mbah yang ngelawan agama ini mbah-mbah. Itu juga cara mereka mempertahankan kebatilan mereka. Paham ya? Mulanya nak mereka di kenapa kamu tetap kafir? Inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Kita ini sebetulnya tidak pernah kafir. Kita begini seperti mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita. Jadi makanya di sini penting ya taklid itu ya apik nak tepaan be ulama. Lah nak ora, makanya ya masih oke taklid tetap di sisi rasionalitas, namun di sisi rasionalitas karena kafir juga dipertahankan lewat statement atau lewat jargon apa taklid. Inna wajadna abana ala ummah. Jadi taklid gitu dikelola secara baik karena kalau taklid buta kamu bisa ngikuti kebatilan, paham ya? Hanya berdasar dulu-dulu sudah seperti ini, paham? Dulu-dulu sudah seperti ini. Tapi kena terlalu logika nanti takutnya itu menolak ikut orang yang benar. Akhirnya beragama ya logika, sok-sokan ngerti Islam dewe, tanpa anut guru, anut ya itu juga repot juga, paham ya? Makanya dikelola secara baik. Yang jelas kekafiran itu pernah dikelola dengan cara ma sami'na bihadha fil millatil akhirah. Alladzina hum fi khawdi yal'abun yawma yudda'una ila nari jahannam ta'a. Yawma yudda'una ing dalam dinane den undang atau den panggil. Yudda'una itu dipanggil secara keras. Jadi corong Jawa itu diseret-seret, diheret-heret. Ya, corong Jawa mana nopo? Diheret-heret. Kalau dipanggil kan secara baik-baik, paham ya? Diajak juga secara baik-baik. Kan kalau diajak lebih halus, dipanggil sudah agak kasar. Kena wong Jawa ya.
Misalnya cah cilik cara kuno, cah cilik dolanan, mboke muangkel kan diulehno jenenge apa diaret-aret. Napa? Diaret-aret. Ora krim sekolah misalnya gitu, wayahe sekolah dolanan, wayahe kerja dolanan kan wong tua kuno-kuno kan bocah tengah-tengah dolanan terus disuwendal. Diaret-aret. Lha iku bahasa Arab yudaun. Napa? Diaret-aret. Mesti ganggang sering disebut diaret-aret. Yauma yudauna ing dalam dinane deret-deret sapa kufar ila nari jahannam. Maring digawa ning neraka jahannam medaan kelan deret-deret tenan. Manane yudfauna tegese den eret-eret sapa kufar biunfin kelawan kasar. Jadi kalau diundang itu indah. Diaturi ya indah, kalau dipanggil sudah agak kasar, paham ya? Lah paling repot itu deret-deret no. Makanya yang Jawa itu ada bahasa nah, orang biasa jenenge diundang, paham ya? Nah, man akromu mingka diaturi no? Diaturi yudfa'una tegeseden panggil sopo kufar biunfin klan kasar atau bianafin klan kasar, sami-sami terkenal lafad yauma yudha'una badal itu jadi badal min yauma tamuru sama sangking lafad yauma tamuru sama. Jadi yauma tamuru sama itu kapan? Yauma yudha'una ilana rijahannama da'ah wayuqalu lan den ucapno lagu maring kufar tabkitan klan bentas-bentasno. Tabkit itu masa iya adanya? Betul tak? Wahyu kalu lan jenu capno lagu maring kufar tabkitan klan bentas-bentas no, bentas-bentas no itu nopo gecoro jowo meleh no nyalah no tabkit itu memaki-maki secara salah. Jadi maksudnya itu orang ini salah kemudian terus dimaki-maki tabkit no. Nikmat takai aku bumi-bumiku juga nyembah wong liyo. Fasilitas kabel bumiku, airku, oksigenku terus kaya nyembah wong liya. Utek kok ngono iki jenenge tabkit napa? Tabkit. Ya pokoke tabkit iku menjelaskan tapi ambek nyalahno. Iku wong Arab nak meneh apa? Tabkit napa? Tabkit. Kaya kuno nak manane apa? Bentes-bentesno. Banyak nak jare cerita kono wae ngono. Kowe nak nang akal cilikmu nak nakal kan dua kok pinggir tembok terus dijenggang-jenggung terus diasem iku kena tembok. Ibu-ibu kuno-kuno lho, mak-mak kan ngono. Ngomong ambek yo ngomong yo tangane gerak. Mane cah kuno iku goblok-goblok, muga dase iku mantan. Mane kangkang rodok goblok iku banyak yo rodok koplak. Mbokmu melok salah iku napa? Ya kan biasa aja. Iku nak rodok mapan mesti digung nang tok. Nak wonge melarat sumpek tuwur. Wis dadi error ini napa? Error. Nanti ke luwian utek kopior napa? Namane nak mule dibentes. Bentes. Dibentes-bentes iku ditegur kasar, ijek fisike iku dibentes-bentes no. Dibentur, bentur. Wong Arab nak napa? Tabekitan napa? Napas wong kafir diomongi ngono iku diomongi apa hadhihi nar wa yuqalu lahum tabkitan apa hadhihi nar hadhihi nar utawi iklan roko iku allati kun roko kuntum kang ana sira kabeh biaklan nar iku tugadipun iku nggorohno sira kabeh. Ini lho neraka yang dulu kamu tidak percaya adanya, ini lho neraka yang kamu dulu dustakan. Wes kowe saiki ra usah dustakno neraka iki nyata wis rasakno napa rasane jenenge hadhihi nar allati kuntum biha tukadibun. Bon, dulu Nabi itu kan dituduh sihir ya. Dulu Nabi itu kan dituduh sihir. Terus neraka yang begitu dahsyat apinya. Lha iki Rasul apen, jajal ya terus panas jajal pengiran oleh melehno. Lha iki neraka kan apinya kan besar sekali. Lha cungi Rasul apen, jajal ya leboni. Dadi oleh ngenyek pengiran wong kafir. Iki Rasul apen, ora sihir. Ora sihir, ora apa-apa, iki nyata lah. Mereka zaman Nabi Sugeng dinyek sihir. Terus ketika nanti rokok dari pangeran bi, lu rokok itu api gede nih, nggak anggap sihir, nggak anggap tontonan. Ini nyata terus dicemplung no, terus ditakoi. Iya, ini sihir. Ini bi, jadi wes disekso, jadi dibully no, wes disekso, jadi pasti dibawa non rokok kan roh api besar kan. Bocong itu rasihir lo nyata. Bareng dilebok no, piye panas. Apa iki tontonan, apa iki sihir? Ijene afasikhrun hadza. Napa afasikhrun hadza? Afasikhrun ana ta ten roke iku sihir. Afasikhrun ana ta iku sihir hadza utawi iki. Ikilah adab ayalah adab ku tegese siksa. Jadi maksud e kadung pinter. Neraka kan domire muannas nggih, neraka kan domire. Kok hadza? Ya adab. Kadung pinter ya. Rokon nar itu kan mu'annas berarti alati kan
kok bariku kok asikrun ada ya ada ada no mereka nak nerokok kan hati no mulanya buat dua miru pinter-pinteran gawe nak rano di anak-anak no no ya mah misalnya jaa zaitun wa amrun wa bakrun kok fa akram tuhu no padahal maksud temu memuliakan semua no ya wes fa akram tuhu mau kemuliaan ingsun hu al maskur min zaitun wa amrin wa bakrin ya mah misalnya jaa zaitun wa amrun wa bakrun kok redaksi nih fa akram tuhu ya berarti apa fa akram tuhu ing maskur apa ayil maskur min zaitin wa amrin wa bakrin mergo hu kok kabeh no lah nek sembung maksud memang jaa zaitun wa amrun wa bakrun fa akram tu satu orang ya sing teko telu sing tak mulyakno mung sitok sing loro kurang penggawean ya memang hu itu maksudnya satu orang no napa satu ya kan bisa saja yang datang tiga yang dua musuhmu kan hunya kan satu. Tapi kalau yang kamu maksud itu semuanya kamu hormati berarti hu ing al-madhkur min zaitin wa amrin wa bakrin. Paham ge kare kontak ini. Lebih suau suau. Ku apa sih ron ku ada. Padahal sedurunge alati. Ya ada rujuke napa? Hadab. Napa? Hadab. Apa sih ron ono ta uta iku sihir hadab uta iki ada but ki sikso. Allah dirupane adab tarona kang ningali sira. Kama kodin berkara kuntum kang tawono sira kabeh takulu nang ucap sira kabeh fil wahyi hada sihir. Jadi gampangannya pangeran itu bully tenan, wis disiksa jadi bully. Piye rasane panas? Nggih panas Gusti. Ora nang sihir tok, iki kan iso ora nyata mau tipu daya mata sihir tok. Mboten Gusti panas tenan. Keling tau komentari kekasihku sihir. Sahir kan tau komentari Nabi wa? Ya wis rasane mbok sihir mboten tenan, kok rasane jadi mbok sihir ora pokoke apa? Rasane jenenge apa sihrun? Ya. Am amtum to rano te sira kabeh latup siruna ora ningali sira kabeh. Terus dawuh pangeran isbiru islauha fasbiru awala. Ya sing wis mlebu neraka, cek kowe sabar cek ora pokoke ning kono ae wis. Dadi lara-larane wong disiksa napa lara-larane wong disiksa cek dibuli napa. Cek disiksa cek napa dibuli. Islauha iso wong tuwa-tuwa wis ngajar penak. Ora ora ngajar kok ditakoki penak. Ya terus pengiran nak gue celuk wong kafir wong fabashiruhum kok bi adzabin alim napa fabashiruhum bi adzabin alim cine tahakkum tahakkum lafat digawe paradok napa lafat itu digawe dan fabashiruhum kok bi adzabin alim Abu Jahal malah lek menah jemben Abu Jahal anin rokok jari malaikat zub innaka antal azizul karim apa zub innaka antal azizul karim he orang yang mulia ki disiksa gak apa biasa mulia disiksa biasa ra apa kan geni yo kalah mbek kowe jare dadi wong zub kok innaka antal azizul karim ya misalnya ana Gus goblok maca kitab jare Gus ya waca jadi Al-Mukarram kayak waco kitab Isawi kan macet kan itu ngenyak kan apa? Kayak kangkang jadi ganteng kok rapayu rabi kok ini boleh jadi itu jenis Zub innaka antal azizul karim apa? Zub jadi itu sampai ngalami ngono. Udkhulinnar innaka hafid itu sampai waduh jadi kabit kok ini rokok wah nyoro ya sebenarnya ngono nyoro itu nanti itu jenis tahakum tahakum lafad dikai paradok nama lafad dikai paradok dikai paradok mau sukarwan rokok nyata kok sihir toh ini gak nyata toh nyata Gusti panas ini moso jadi pengiran amantum lah tunggu nang kue raro ikin rokok tau orang urung 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 rokok cung tapi pun panas gitu tenang kira tenang naik kue rokok lah wah mau wangkel tenang jadi ngomong dibully kan gue seripan ya kayak kon misalnya alumni pondok terus muarat jadi apal Quran barokah lah kok radue duwe ini kan paling mangkel di konon itu mana jumlah teman-teman jasa aki Quran mesti ngomong fasik diam-diam jadi nak hafid itu uribe kepena seluruh mana melarat jenuh teman-teman umum pesan kulon ini hati ngergani Quran kulon ini rasa neng suge tapi rasa neng melarat wadih wow jadi nak wong alim durusi pengairan kok loro kabeh mana kangkang si melarat itu saat jenis rodok haram tapi nak saya kan ngaji alasannya tirakat sebenarnya nak semula ya lho sebenarnya nak semula kan kecelok mondo bareng ribe loro ya kira-kira ngomong sing utege si rodok PKI ya sudah kok podoa ya lho kan sing gaya ya nak mulai kuaya suka iso nak bojo ya suwe wedok ya suwe wedok iso sing cerwet ben ben marem lho
sepi kan, narung suge itu sepi omah, nak rati bojo nopo cerewet. Nah suge kan ono barang akeh cukup lah, narung ono barang akeh wis diisi bojo nopo cerewet. Dewe Mbah Mun santri juk bojo kona fakir kowe. Tak dongakno santri-santri ku bojone cerewet ben ora fakir. Kona ape nganggur wamo. Jare Anwar sini guri-guri. Ora fakir Mbah, mati. Mbah Mun wis kiai lan fatwa iku tetep dilawan. Nek di bojo cerewet, Mbah, sugih ra mesti mati nom mesti. Tidak berjil kona aja nih, fakir tenan kan. Bapak di bujuk kona, fakir kan. Bujuknya gelendam, gelendam aja fakir. Yang orang lanang tuh seneng, cangkruk itu tuh. Kona, itu nanti. Fakir apa cerewet? Kona ah apa cerewet? Cerewet jantungan. Nah kona ah fakir, loro nanti jantungan buat fakir. Fakir banget. Loro fakir. Loro fikir-fikir kuwi loro ngawur. Fikir. Bayangno nyuwun sewu, kowe iku kiai diutang tangga, ape berobat utang, ape mangan utang, nah, terus akumulasi. Terus nilai utang padha mbek omahmu, kan wis mulai masalah kan. Lah nek jantungan piye? Jantungan kena dilawan anger. Anger dolan lali napa? Dolan napa? Lali. Afasihrun hadha am antum la tubsiru islauha fasfiru aw la tasfiru islauha mlebu sira kabeh ing anar fasfiru mengko sabar sira kabeh alih ing atase anar aw la tasfiru utawa ra sabar sira kabeh sawaun iki ketok Imam Syuti pinter sawaun niku kan kudu dadi khobar sangka mubtada mahdhuf lah mestine dhamir ya fasfiru aw la tasfiru. Tapi fasfiru ala tasfiru kan fi'il, paham ya? Nah fi'il kan gak iso jadi mubtada. Mana terus di produk master sobrukum wa jazaukum iku sawaun apa? Sobrukum kan produk sangka fasfiru. Ala tasfiru maknane kan ora sabar. Ora sabar maknane jaza napa? Kagetan, beruntak iku napa? Jaza. Terus dimodifikasi napa? Dimodifikasi piye? Sobrukum wa jazaukum sawaun. Sajane nek cara Jawa ya sobrukum wa adamu sobrikum. Sobrukum wa adamu sobrikum. Tapi teng mriki sobrukum wa jazaukum iku sawaun iku padha. Ya kene neraka sabar ya panas, ra sabar ya panas. Kejat-kejat ya panas, buat tinggal lungguh leleangan ya. Panah misalnya gue raiso, aku neng rokok gue sering tak santai tuh sampai bubuan, gue tetap lorok. Gue siap bubuan neng rokok, buatan kan? Nah yo dirilek rilek doh ya tetap panas, kayak kejat-kejat ya tetap panas. Mulan nih rasa mlebu rokok. Nah dari pangeran gue islauha fasbiru, aula tasbiru. Wes kan bun rokok, kejat-kejat ya panas, anteng yo. Kabeh sawaun alaikum. Jadi sobrukum wa jazaukum iku sawaun apa? Iku sawaun. Terus li anna sobrukum krana sak temene sabar sira kabeh kula yen fa ora manfaat ya sabar kum ing sira kabeh. Ya sami sobrukum ya la yen fa hukum jazaukum ya la yen fa hukum. Jadi sama kan li anna sobrukum kula yan fauku kabeh ku inama tuzone aing mesne den wales sira kabeh diwales mak ing apa wae kuntum kang ana sira kabeh tak malu na iku nglakoni sira kabeh jazau inama tuzone ma kuntum tak malun ya sing diwales tegese apa jazau tegese ke diwales ing walese ma tak malun maksude ngaten maksude musyuti inama tuzone ma kuntum tak malun tegese jazau kuwe diwales sesuai makuntum tak malu. Jadi karena dingin kue ku diwales apa sing mbok lakoni apa sing mbok lakoni piye sing dilakoni kan wis kliwat toh yang sekarang diulang oleh Allah kan jazaknya bukan yang pernah kamu lakukan Bang. Ya maksudnya ngene kok kuatir kuatir nang kene ora paham toh. Kue ku diwales apa sing mbok lakoni maksudnya dilakoni kan wis kliwat toh yang sekarang terjadi ning akhirat kan jaza umat tak malu toh. Sesuai umat. Nah, mana kok dipikir? Maksudnya Mas Wong Jawa ora roh Arab yo ora ngerti lek salah paham niku kan yo ora ngaran apa? Ono ono Imam Suci ijazah utek sepi walese. Ma kuntum tamal.
Innal muttaqina satamne biro-biro sing takwa fi jannatin biro-biro swarga wa naimin lan kenikmatan. Fakihina hale enak kabeh, mutaladidina tegese nyaman kabeh. Bima klan perkara masdariyatun bima atahum rabbuhum. Bima klan perkara ata kang maringi hume wong akeh atau tegese kang maringi hume wong akeh sapa rabbuhum pangerane wong akeh. Wa qalan jaga hum ing wong akeh sapa rabbuhum pangerane wong akeh dijaga azabal jahim ing siksa neraka jahim. Utai iki atfan ka atofno ala atahum ing atase lafat atah kan sebuti wau dawu fakihina bima atahum rabbuhum terus diatafno neh wawakohum napa wawakohum dadi diparingi kenikmatan lan dijogo sangka siksa wae enak-enak urip sebuti digawe kenikmatan dijogo sangka siksa ya, misalnya kangkang di kangkang ning pondok ora ana siksa ora ana pembunuhan ora ana penyiksaan tapi ora entuk nikmat kan ya lara napa ora ana azab tapi ora entuk nikmat kaya kangkang kan antuk adab tapi rapi rapa yu mangan ra duwe duwe kan yo ribet nikmat mati urip piye entuk nikmat ora ana siksa iku saya enak-enak urip mau lara tok entuk nikmat ora ana siksa di bojo ora diamu di bojo ora diusir mertua lah misale apa artine di bojo diusir mertua utawa kabeh wong jame tapi ora ana sing dirabi yo lara kan dadi enak-enak urip iku faqina bima atahum rabbuhum wa waqahum dadi urip syaraté loro ana nikmat ana wiqayatul adab ana apa wiqayatul adab Atfan ka atofno ala atau mengatasi lafat atahum ay bi ityanihim tegese kelawan entuk nikmat wa wiqayat dadi bi ityanihim kelawan entuk nikmat dadi idhofatul masdar lil maf'ul apa idhofatul masdar lil maf'ul karena hum ini kan al mu'tauna nikmatan apa hum ini kan al mu'tauna nikmatan kan fa wa mu'tin wa dzaka mu'tan ya wa dzaka mu'tan berarti jamaknya apa al mu'tauna apa yang dikasih nikmat apa berarti idhofatu ityan ning him apa? Idhofatul masdar lil maf'ul. Karena him ini posisi memberi apa yang diberi? Yang diberi kan? Him di sini posisi apa? Yang diberi kan atahum rabbuhum. Al-mu'ti kan Allah. Hum kan yang dikasih. Berarti idhofatul masdar lil fa'il. Wa wiqayatihim juga sama. Al-waqi huwa Allah. Napa al-waqi huwa Allah. Yang dijaga mereka. Wa wiqayatihim lan kajagane wong akeh. Dadi intine iku dijogo pangeran. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring kabeh apa dawuh kulu wasrobu. Kulu mangan sira kabeh wasrobu lan ngombe sira kabeh ini an hale enak. Halun emuhan nain tegese dikongkon enak-enak utawa muhaniin nggih sami kon hale enak-enak. Bima klan apa wae. Alba tiba sababiyatun bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh utak malu nang nglakoni sira kabeh. Mutakiin atur hale santai kabeh halun dadi hal minad domiri saing domir al musakin kang tetep fi qauli ta'ala fi jannatin kados erop wingi kan mutaki ini kan hal napa hal kan butuh sahibul hal sahibul hale ana ning lafat fi jannatin kan innal muttaqina iku fi jannatin apa innal muttaqina iku fi jannatin nah kenapa fi jannatin kok jadi muta'ala kan iki kan halun minad dhamir al mustaqin mustaqinu sing mandek utawa sing kesimpen fi jannatin padahal jannatin iku isim tidak punya napa dhamir ya, tapi kan secara nahwu fi jannatin jar majrur napa kalau jar majrur berarti hakikate sing dadi khobar muta'allaq napa berarti innal muttaqina iku kanu napa innal muttaqina iku kanu fi jannatin utawa innal muttaqina istaqarru fi jannatin. Nah, istaqoru itu yang hakikatnya punya domir mustaqin yang jadi sohibul halnya muttaqin apa? Paham ya? Bacina apa? Halun minad domir al mustaqin ni kang kasimpen fi qawli ta'ala fi jannatin. Maksudnya fi jannatin seperti gadah muta'alak no? Muta'alaknya apa? Kainin atau apa? Mustaqirin atau kanu atau apa? Istaqoru. Mengenai darah ini khobar sibah jumlah karena ketika ditakdirkan kanu istaqoru berarti jumlah, paham ya? Nah ditakdirno kainin mustaqirin berarti khobar mufrad. Maksudnya khobar mufrad itu buatan apa? Jumlah. Maksudnya khobar jar majrur berarti orang maduf darahnya apa? Sibah jumlah. Jadi paham ya? Jadi mutakin berarti apa? Hal songko muta'alake lafat fijan natin. Kalau fijan natin sendiri enggak sah jadi sohibul hal. Paham ya? Sah songko muta'alake lafat fi jannatin mutaqina ka ini nafi jannatin
ala sururin ing atase pira-pira ranjam masfufatin kang den baris. Manane masufa iku badua te sebagian surur ila jambi badin maring sebagian sing liya. Sekeng ngayal yo. Dadi sok ben ranjane mung jejer-jejer. Muga widadarimu akeh dadi ranjame yo. Akeh. Manane sabar nek saiki bojomu elek sabar wae ngenteni ning swarga. Nek menawa entuk sing ayu neraka yo mbor arep. Wae saking la yo ranjame akeh mergo widadarine yo. Akeh manane badua ila jambi badin. Terus wasa wajnahum bihurin inlan ngaweno ingsun hum ing ahlal jannah atfun ala fi jannatin diatafno ning fi jannatin e korona hum napa e korona hum tegese barengno ingsun hum ing kabeh tak barengno tak pasangno bihurin kelawan widadari ainen kang ombo mripate maksude kan ora sipit maksude ngeten waza wasna hum kok kawin akate piye seksine sapa ngundang nak ibe sapa kan repot to. Saya redaksi nawa kan zawas nak nak kawin kan ngundang naib terus ribet kan boleh saksi terus resepsi ngundang ribet. Maksudnya kawin korona mungkin aning swargo sampai Allah terus dijejer widadari orang terus kutu kawin ngundang kau aku orang nama tu cukup boh korona gum nama. Korona. Jadi korona faham gak korona kan buntin non balungan kalimah nama. Terus tambahin non mutakalim muadzim nama nafsa. Jadi akhirnya korona nama. Korona terus karena dua nun itu kan jadi apa korona hum apa korona hum tak bareng nabi khurin kelan widadari inin kang ombo meripati macam masa saya ayu ini wong Cina ayu wong Turki wes bukti paling nyata kan wong Cina paling ayu tapi kan sipit ambek wong Turki wong Arab paling ayu ayu di cara kangkang bilang di mila ayu Arab tak ayu Cina podo ayu nih Arab wes berarti di selera no? Mereka meripati ku Blolok-blolok ya, semua selerane digedhekno. Ya ayu Cina, ayu Turki milendi. Ayu Turki, berarti mereka Cina iku sipit to. Buka selerane gangkang. Oh, gangkang ora selera duwe no. Soal kanggo entuk wong sipit keriting ya mbok pokoke sementing saiki gambarane widadari ubi khurin in. Idza mil ayuni tegese gedhe mripate. Tapi maksudnya wedi mung nang gedhe tok elek. Ditambahi fisa nihinna no. Yo gede tapi apik. Maksud iku oleh curiga ini ya Allah ya Allah. Ya kan gede tok blolok-blolok malah mendulo kan. Kan ada meripat gede malah mendulo kan repot. Maksudnya iku yo idom tapi hisan apa? Idom. Hisan ono no Imam Suyuti oleh sudan iku maksudnya oleh mangsane kene ra paham no. Nanti idomil ayuni gede meripate hisan iki nate gese apik. Napa apik ayune napa apik ayune mun waladina amun wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.